Pemirsa, pengamat politik Rocky Gerung menganggap seorang manusia investasi pendidikan adalah investasi akal sehat. Hal ini dia sampaikan dalam kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. Rocky Gerung, akademisi yang kini dikenal sebagai pengamat politik, membawakan kuliah umum yang bertajuk Dari Timur Terbitlah Akal Sehat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. Ribuan orang memadati gedung Balai Sidang 45 hanya untuk mengikuti kuliah umum yang dibawakan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung dalam kuliah umumnya menjelaskan tentang berakal sehat yang baik, memikirkan masa depan bangsa Indonesia menuju Indonesia yang adil dan makmur, di mana jumlah dan kualitas pemikirannya rakyat Indonesia dimungkinkan mengarah ke politik. Rocky Gerung menjelaskan bahwa desain demokrasi untuk mengawasi kekuasaan secara umum itu adalah prinsipnya. Sementara itu, kedepannya manusia memiliki kecemasan dan ketakutan menjadi robot. Ada 7 juta generasi baru, di mana mereka kekurangan gizi, nutrisi otaknya tidak terpenuhi, maka akan kekurangan fungsi dari otak dan tidak berakal sehat. Diferensia spesifikum kita adalah berpolitik. Itu logikanya. Genus proximum kita, genus proximum atau genus paling dekat kita lebih binatang, yang membedakan kita, diferensia spesifika adalah berpolitik. Karena itu kita berpolitik hanya untuk mendistribusikan keadilan, bukan untuk mengakumulasi kekuasaan. Di situ kacaunya. Tadi output outcome gak jalan karena tadi inputnya kacau. Diinputkan dia binatang politik, maka dia akan bekerja sebagai binatang untuk meraup sebanyak-banyaknya makanan hari itu, nggak perlu mikir hari esok. Rocky mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk membangun jalan pikiran yang baik dan berakal sehat. Karena jika gagal mengaktifkan akal sehat, maka akan berdampak buruk pada diri sendiri. Rocky Gerung memberikan kuliah umum dengan lebih filosofis dan harapannya ada argumen sehat yang dimiliki sebelum politik diganggu oleh orang-orang yang tidak berakal sehat. Anissa Rahman, Tommy Faseru, V-Channel.